Halo bang, abang dari mana? Oh udah sampai Kupang. Ah tunggu situ bang ya. Iya aku pun udah OTW nih. Lagi nyetir. Iya lagi nyetir nih. Macet. Oke bang, tunggu situ bang ya. Wait, wait. Waiting, waiting. Waiting room. Yo kakak ini di kota ini maju sekali. Sekarang ini mobil-mobil banyak. Itu sih. Permisi, Bapak Dorang. Saya mau numpang tanya dulu Bapak. Mungkin Bapak Dorang tahu kah? Kalau di sini medan perang di mana? Ya, kok maksud medan perang itu apa? Tidak Bapak, saya mau cari sop saudara di medan perang. Ah, ada kau gila kan? Tidak Bapak. Kok ada terawaris? Itu ada batu. Oh itu. Kau bawa ke sana, kau lempar itu mobil-mobil yang ada di sana itu. Baru nanti situ terjadi medan perang. Setelah kau pasti lempar dong rumah-rumah situ, situ medan perang. Oh tidak Bapak. Saya tidak mencari masalah. Saya mau cari medan perang saja Bapak. Kalau begitu saya jalan dulu ya. Oh iya ada. Kau jalan Bapak. Iya 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 Bapak. Ya. Halo. Sinyal pun hilang timbul Bapak. Halo Bang. Ya halo. Udah aku ikutin semua apa yang Abang bilang ya. Ngelakuin transaksi bisnisnya harus di luar ruangan kan? Biar untung. Ah iya. Bagus itu. Ah udah hancur kali bisnis aku nih. Ya, mudah-mudahan aja lah apa yang abang bilang itu betul ya. Tepat ramalannya. Percaya dong apa kata abang, ha? Ramalan abang ini banyak yang gol. Hah? Gol? Abang ramalan pakai bola kristal apa bola kaki? Bola. Palaka bola. Abang ini kan sudah pengalaman. Oh. Percaya ya? Oh, percaya. Percaya kok bang, percaya. Sudah. Tutup teleponnya ya. Oke, gue. Ya, capek. Ya. Oke. Yo. Udah. Bah, ada yang nonton tapi belum subscribe. Macam mana ya itu? Subscribe dulu ya, kawan. Dimatikannya, bah. Bodoh kali mu nih. Halo, bang. Cemana nya ramalan abang itu? Gagal lagi, bah. Apa? Eh, bujang. Wah. Mana nya? Gawat. Ini berarti sudah masuk stadium akut. Ah, banyak ali cingkunya, abang. Udah rugi banyak aku nih. Utang di mana-mana. Iya, kantor aku pun disegel ini. Cemana ini? Percaya dong apa kata abang. Ah, kayak gini ceritanya, pulang aja ke tempat opung ke sana di Medan. Di sini banyak utang, lama-lama bisa perang. Tapi coba, kau dengar dulu sebentar ya. Semua kegagalan kau selama ini itu adalah karena aura kau itu buruk. Aura apa? Aura kasih. Jadi, nanti kau akan bertemu dengan seorang pria yang akan menjadi teman baik kau. Dia itu adalah pria yang sangat tampan, mempunyai senyum yang menawan, dan dia akan jadi malaikat buat kau. Maaf, Kak, saya numpang tanya, Kak. Bang, nanti aku telepon lagi, Bang, ya. Iya, ini ada orang gila kayak ini. Iya, lihat nanti lah.